Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Pak Kapolres Jakarta Selatan, Kasat Serse, rekan-rekan media yang saya cintai, saya banggakan. Pagi ini saya akan menyampaikan apa yang teman-teman dari sejak kemarin sore menanyakan ke saya tentang adanya pemberitaan yang viral di media sosial di mana ada seseorang inisialnya adalah bukan adalah DC ya, sempat viral dan ramai. Kemudian kami dari pihak kepolisian dalam hal ini Polres Jakarta Selatan segera menyikapi pemberitaan atau gambar video yang viral di media sosial yang memang dugaannya adalah saudari inisialnya adalah DC ya, alias DM ya, namanya adalah DC alias DM. Kemudian tim bergerak melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan saudara DM alias DC ini di sekitar Jalan Fatmawati ya, Fatmawati Jakarta Selatan, pada saat yang bersangkutan baru keluar dari kediaman temannya dari sana. Kemudian yang bersangkutan kita amankan dan kita bawa ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk kita ambil keterangannya tersangkut dengan adanya video yang viral di media sosial dan juga di salah satu akun Instagram milik DM alias DC ini. Kemarin sekitar pukul selepas maghrib lah ya, kita amankan yang bersangkutan setengah 10 malam kita amankan yang bersangkutan. Kemudian kita ambil keterangan untuk bisa mempertanggungjawabkan tentang video yang ada di yang viral di media sosial tersebut. Sampai dengan saat ini yang bersangkutan masih kita ambil keterangan karena ini masih tahap penyelidikan, dan juga setelah ini kita akan nanti memeriksa beberapa saksi-saksi yang lain termasuk saksi adiknya sendiri atau yang bersama di dalam kendaraan, karena memang yang memvideokan itu adalah adiknya sendiri yang merangkap asistennya dengan menggunakannya. Jadi ini dua handphone ini milik saudari DM alias DC ini, tetapi memang adiknya sementara masih jadi saksi juga. Yang memvideokan itu adiknya berdasarkan perintah daripada saudari DM atau alias DC ini, tetapi yang mengupload semuanya di akun Instagramnya adalah saudari DC sendiri. Ya, oke, cukup. Oke, silakan. Alasan yang bersangkutan melakukan itu apa tuh? Nanti akan kita sampaikan. Karena yang bersangkutan memang masih dalam pemeriksaan sekarang ini. Jadi apa motifnya, seperti apa, dia nanti akan kita sampaikan ya. Kalau sudah semua selesai kita lakukan pemeriksaan, nanti akan kita sampaikan lagi ke teman-teman semua, termasuk motifnya dia seperti apa sampai berani melakukan seperti itu.